Allah Akbar walillahil hamd. Allah Akbar, inilah kota Mekah. Saat ini terjadi banjir bandang. Sekali lagi bukan saja di sekitaran Masjidil Haram, akan tetapi ini menyeluruh di sudut-sudut kota yang ada di kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Hawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sudah mendekati hari ke-20 bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan khusyuk dan dengan penuh kelancaran. Oke, hari ini saya secara eksklusif akan meng-share atau berbagi tentang kota Mekah yang saat ini terjadi banjir bandang. Dan bukan saja di sekitaran Masjidil Haram, banjir bandang ini menyeluruh ke sudut-sudut kota Mekah, bahkan di perumahan-perumahan ataupun di perkampungan-perkampungan padat. Oke, ikuti terus video kami dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, dan memang hari ini kota Mekah terjadi hujan yang sangat deras dan lebih dari 2 jam terjadi hujan. Bahkan hujannya terjadi hujan es. Dan tentu saja karena hujan cukup deras, lama di kota Mekah ini, kemudian terjadi banjir bandang. Oke, salah satunya adalah di perumahan di depan ini. Ini tadi terjadi banjir bandang. Dan nanti saya akan menuju ke tempat-tempat yang memang terjadi genangan air yang luar biasa. Bukan saja genangan air, tapi terjadi banjir. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Menjelang nuzulul Quran, atau tepatnya menjelang Masya Allah, tabarakallah, ini menjelang malam nuzulul Quran, kota Mekah terjadi hujan es dan banjir. Allah, bisa kita lihat ini jalan raya ini sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Aduh, tangan saya ini bergoyang-goyang ini karena dingin banget ini. Ini jalannya sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini airnya kenceng banget ini. Oh, airnya kenceng banget guys. Oh, airnya kenceng banget. Woi, airnya kayak sungai ini. Allah Akbar. Banyak kendaraan-kendaraan. Ini terjebak di dalam banjir ini. Dan di jalan ini sangat berbahaya sekali. Dan air ini dengan, aduh maaf ini tangan saya kedinginan. Waduh maaf ini saya kedinginan. Dan sepertinya ini nanti banyak kendaraan yang terbawa arus banjir ini. Ya Allah. Mohon maaf ini. Kalau tangan saya gemetar karena ini banyak kendaraan yang sudah mulai terjebak banjir ini. Ya Allah, tangan saya sudah nggak bisa. Aduh, tangan saya guys, karena dingin. Oke, seperti inilah. Ini di jalan rayanya, ya Allah. Ini mobil yang mogok. Guys, kota Mekah guys, banjir, banjir, banjir. Ini di komplek perumahan. Allah Akbar.
jalan raya ini seolah-olah menjadi sungai ya. Panjang jalur jalan raya ini digenangin air, jadi menjadi sungai. Allah Akbar, kota Mekah guys, banjir. Jadi banjir di kota Mekah hari ini bisa dibilang ini banjir bandang. Dan banjir ini merata bukan saja di sekitaran Masjidil Haram, akan tetapi di komplek-komplek perumahan yang ada di kota Mekah ini terjadi banjir. Contohnya ini. Dan airnya ini cukup kenceng banget. Kenapa ini bisa sampai, anginnya kenceng banget ini. Suaya walet. Waduh, jadi angin airnya itu kenceng banget. Dan salah satu banyak terjadi, ini salah satunya banyak yang mogok seperti itu. Ini salah satu korban mogok. Banyak sekali mobil yang mogok di jalanan. Masya Allah, jadi luar biasa hari ini kota Mekah terjadi banjir, dan banjirnya ini merata. Ini cewek ini sedang nyetir ini. Ini di salah satu komplek perumahan terjadi banjir bandang juga. Oke guys, Masya Allah, tabarakallah. Saya nanti akan juga melihat ke sudut-sudut kota Mekah yang lainnya, apakah juga terjadi banjir. Dan ini di depan salah satu supermarket atau salah satu toko yang ada di perumahan, kompleks perumahan dekatnya rumahnya Syekh Abdul Rahman Nasudes, ternyata juga terjadi banjir bandang. Dan hujannya tadi hampir 2 jam. Ini dia. Jadi di depan tuh ada mobil mogok di sana itu. Allah Akbar. Ini dia. Ini harus. Ini mobil pemadam kebakaran, mungkin. Woi, ini airnya sampai sini. Ini di jalan raya. Ini mobil pemadam kebakaran ini sedang mungkin ada kebakaran atau ada yang tenggelam dan lain sebagainya. Woi guys, kita Mekah guys. Woi, Allah, ini dia. Ini jalan raya ini. Woi, keren. Woi. Ini satunya dinaikin ke trotoar ini. Pinter. Woi. Ya Allah. Jadi teknik untuk menghindari banjir di Kota Mekah ini unik. Ini ada orang yang salah satu rodanya dinaikin ke trotoar. Ini dia yang mogok. Banyak sekali mobil-mobil mogok karena ini hujannya ini cukup deras banget ini hari ini. Ini saya nyebrang segini. Airnya ini cukup kenceng ini. Insya Allah. Allah Akbar. Nanti saya akan menuju ke tempat lain selain di sini. Ternyata guys, ya Allah, banjir bandang. Allah Akbar, saya akan melihat ke sana. Terjadi banjir bandang ini luar biasa ini. Yang saya tahu ini baru kali ini saya tahu bahwa selama di Kota Mekah ini terjadi banjir bandang ini.
Ini orang-orang penduduk, orang-orang Arab asli ini guys. Insyaallah tabarakallah, mengerikan guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anjir, mengerikan di kota Mekah ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Lihat, ini salah satu sungai yang di pinggiran perumahan atau tepatnya dekat dengan rumahnya Syekh Abdurrahman Asyudesh. Juga terjadi banjir bandang ini di sungainya. Allah Akbar. Ini orang-orang Arab ini menikmati suasana banjir ini ya, karena mereka juga tidak terbiasa melihat pemandangan yang unik seperti ini. Saya akan melihat dari sisi lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ini bertepatan dengan malam nuzulul Quran atau malam ke-17 bulan Ramadan. Kota Mekah terjadi banjir bandang, bukan saja di sekitaran Masjidil Haram, akan tetapi di perumahan-perumahan, bahkan ini di salah satu aliran sungai yang ada di sekitaran perumahan di Kota Mekah ini. Biasanya ini airnya sedikit, saat ini airnya cukup besar seperti ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Mengharukan guys. Allahu Akbar. Inilah kita Mekah. Ketika banjir bandang, ini saking kencangnya airnya ini. Allahu Akbar, inilah. Ya Allah, mengharukan ini. Itu banyak orang-orang penduduk Mekah yang mereka melihat atau menonton pemandangan yang tidak biasa terjadi banjir bandang seperti ini. Allah Akbar walillahil hamd. Wassalam. Dan banjir bandang ini bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Mudah-mudahan ini menjadi berkah sehingga Kota Mekah menjadi lebih sejuk dibandingkan hari-hari sebelumnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, inilah Kota Mekah. Saat ini terjadi banjir bandang. Sekali lagi, bukan saja di sekitaran Masjidil Haram, akan tetapi ini menyeluruh di sudut-sudut kota yang ada di Kota Mekah. Oke, itulah tadi saya berkeliling Kota Mekah atau melihat sudut-sudut Kota Mekah yang saat ini terjadi banjir bandang yang hari ini mendekati malam nuzulul Quran atau bertepatan dengan mendekati malam ke-20 puasa Ramadan. Dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka tentang ini silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.